Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita sampai pada masalah apa? Iqbal. Pembagian fi'il-fi'il yang naqis. Baik. Dari sisi bisa ditasrif dan tidaknya terbagi menjadi berapa ibrar? Tiga, yaitu nah, dari sisi bisa ditasrif dan tidaknya fi'il-fi'il yang naqis ini terbagi menjadi berapa jenis? Ada tiga jenis. Nah, apa saja? Nah, yang pertama mayatasarrafu tasarrufan syibha kamil. Taib, di mana datang madhi, mudhari, amar, masdar dan isim fa'il. Tapi isim maf'ul tidak bisa. Ini anggotanya siapa saja? Masih Ismail. Anggotanya ada berapa? 7, yaitu kana asbaha amsa batadalla sara, kurang satu. Adha. Taib. Kemudian yang kedua Mbah Hutaifah. Nah, mayatasarrafu tasarrufan naqisan. Kenapa dikatakan naqis? Karena datang dalam bentuk madhi, mudhari dan isim fa'il saja. Untuk jenis ini apa anggotanya? Empat fi'il yang didahului dengan nafi atau syibhun nafi, yaitu nam zala, impakka, nam fati'ah, bariha. Taib. Kemudian masuk grup ini juga yang tasarrufnya naqis, cuman tidak datang dalam bentuk isim fa'il, tapi datangnya dalam bentuk masdar. Apa itu? Kasya. Yang anggota tasarruf naqis. Dama. Berarti dama datang madhi, mudhari dan masdar. Sedangkan yang ketiga, yang jamid ini cuma satu tok, yaitu laisa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita lewati kemarin, ikhwan, bahwasanya awamil jenis ini banyak sekali jumlahnya. 6. Cuman yang paling masyhurnya yang disebutkan di kitab ini. Mari kita baca adadu awamil hadzan naw'.
Qala wa hiya 13 fi'lan. Hadza 'ala al-mashhuri minha. Naam. Jumlah 13 fi'il ini berdasarkan yang masyhur, ya. Berdasarkan yang masyhur. Wa ila fa hunalika akthar min 11 fi'lan bi makna sara. Wa ta'malu nafsa 'amaliha. Naam. Baik. Yang masyhur 13. Nah, padahal di sana ada lebih dari 11 fi'il yang bermakna sara dan beramal dengan amalan sara. Wa af'alun ukhra ta'malu 'amala kana. Wa hiya qalilatus syuhrah. Dan itu kemasyhurannya sedikit. Naam. Wa hiya qalilatus syuhrah misal naam afta'u. Afta'a bimakna fatihah. Masalah tanqasimu hadhihi al-af'al bi'tibari al-ishtirati fi 'amaliha wa 'adamihi ila 3 aqsam. Kemudian fi'il-fi'il ini dibagi lagi berdasarkan sisi pandang yang lain, yaitu dari sisi ada tidak syarat ketika beramal merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Ada tidak syaratnya terbagi jadi 3 juga. Al-awwal ma ya'malu hadzal 'amala mutlaqah. Kalau ini sudah terulang-ulang dalam jurumiyah, dalam mutamimah juga. Bahwasanya fi'il-fi'il ini terbagi jadi 3 dari sisi ada tidaknya syarat untuk beramal. Yang pertama, dia beramal dengan amalan ini secara mutlak. Maksudnya secara mutlak apa? Yusuf. Nah iya, merupakan isim menasabkan khabar. Maksudnya mutlaqan di sini apa? Ma ya'malu hadzal amala mutlaqan. Yang diinginkan dengan kata mutlaqan apa? Baik. Nah, itu maksud mutlakon. Maksudnya apa? Dia beramal secara mutlak, yaitu tanpa syarat apapun. Nah, ini maksud mutlakon. Tanpa ada syarat apapun. Wahuwa samaniyah, dan itu jumlahnya 8. Kana wahiyya ummul bab, wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa. 6, 8. Athani ma ya'malu bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'a. Yang beramal dengan amalan ini tapi dengan syarat harus didahului nafi atau nahi atau doa. Wa huwa 4, jumlahnya 4. Zala madhi yazalu. Fati'a Wamfakka dan Bariha. Kenapa pada Zala diberi keterangan ini? Zala madhi yazalu. Kashwi. Perhatikan sekarang. Nah, yang masuk pada fi'il ini ada 4, ya kan? Fati'a, infaka, dan bariha. Kemudian mengenai zala, zala madhi yazalu. Maksudnya apa ini? Apa Ali? Ya? Untuk apa membedakan dengan zala yang lain yang fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya yazulu. Baik, makanya di sini yang diinginkan adalah zala fi'il madhi dari mudhari' yazalu. Ini yang masuk dalam grup kana. Zala fi'il madhinya yazalu. Itu fi'il madhi dari fi'il mudhari' yazalu. Kenapa? Karena kalau zala yang merupakan fi'il madhi dari yazulu,
maka itu tam. Maknanya apa? Maknanya apa? Numer. Zala yazudu. Bermakna hilang. Tayyib. Tayyib juga ada yazilu di sini. Yang mana? Cetakan situ. Cuman zala yazalu. Kalau yazilu. Harakatnya. Makanya dipastikan ada enggak. Nah, ini bersih. Zala yazalu zailan. Tayyib. Berarti butuh dipastikan datang enggak dalam bentuk apa? Yaf'ilu. Nah, kan tempat yang bermakna hilang yazul. Nah. Tapi yang jelas yang dipegang di sini, nah, zala madhi yazalu. Adapun selain itu, baik yazulu atau yazilu, ini bukan pembahasan kita. Kalau memang ada dalam penggunaan Arab. Qala wa isyaratu fi khabariha alla yakuna jumlatan fi'liyatan madawiyatan. Dan dipersyaratkan pada khabarnya itu, ya, perhatikan, disyaratkan pada khabarnya untuk tidak berupa jumlah fi'liyah yang madhi, yang menunjukkan makna telah lampau. Fala yuqal ma zala at-talibu fahima. Ma zala at-tahimu, ma zala at-talibu fahima. Ini naam khabar dari zala apa? Jumlah fahima. Tidak boleh. Ini tambahan syarat, akhwan. Kalau kita dulu di pelajaran sebelumnya, baik mutamimah ataupun jurumih apalagi, untuk yang kedua ini syaratnya cuma satu, yaitu apa? Didahului nafi, ya kan? Didahului nafi atau syibhu nafi, itu tok. Nah, sekarang diberikan penambahan syarat lebih detail lagi. Untuk mazala ma fati'a ma bariha man fakka. Nah, selain dipersyaratkan harus apa? Didahului nafi atau syibhu nafi, juga disyaratkan khabarnya tidak berupa jumlah fi'liyah madawiyah. Enggak boleh khabarnya bermakna madhi. Jumlah fi'liyah yang madhi. Ma zala at-talibu fahima, enggak boleh. Kemudian wa alla yaqa'a ba'da illa. Baik. Dan tidak boleh khabarnya itu jatuh setelah illa. Fala yasihu ma fati at-talibu illa ba'idan. Ma fati at-talibu illa ba'idan. Enggak boleh. Nah, ini tambahan syarat. Jika kalau ingin mengatakan apa, senantiasa murid itu paham, berarti mazalat talibu fahiman. Nah, tidak dengan jumlah naam fi'liyah dengan fi'il madhi. Kenapa, akhwan? Kalau diperhatikan, karena mazala itu kan menunjukkan apa? Senantiasanya. Kalau ada setelahnya khabarnya madhi, berarti langsung terputus istimrar tersebut. Istimrarnya tersebut terputus. Maka bertentangan dari isi makna. Atsalits ma ya'malu bi syarti taqaddumi mal masdariyah adzarfiyah wa huwa dama. Kemudian yang ketiga, yang disyaratkan harus didahului ma masdariyah dzarfiyah, yaitu dama. Nahwu ma dumtu hayya.
ay muddata dawami hayya. Ini jelas sudah terulang-ulang dalam kitab sebelumnya. Qala wa summiyat ma masdariyatan li'annaha tuqaddaru bil masdar wa huwa dawam. Ya, karena ma ini ditakdirkan dengan masdar, yaitu maknanya dawam. Berarti madum tu hayya ay muddata dawami hayya. Dum tu dawam masdarnya. Li'annaha tuqaddiru bil masdar. Li'annaha tuqaddaru bil masdari wa huwa dawam. Wa summiyat dzarfiyatan. Liniyabatiha 'ani dzarfi wa huwa al muddah. Karena dia menggantikan dzarf, yaitu yang bermakna muddah. Muddah yaitu apa? Selama. Fal aslu muddatan, na muddata madumtu. Fahudhifal mudhaf muddata wa uniba manabahul mudhaf ilaihi ma fasara madumtu. Wa ma masdariyah tu awalu ma'a ma ba'daha bimasdar dawami. Sehingga makna madumtu hayya muddata dawami hayya. Ini sudah kita lewati pada mutamimah. Jelas pembagian ini diingat-ingat, ikhwan. Faedah baru yang kita dapat untuk pembahasan ini yaitu pada jenis yang kedua. Nah, yaitu yang beramal dengan syarat didahului nafi atau syibhu nafi. Syibhu nafi ini berupa nahi atau doa. Nah, kemudian ada tambahan syarat, tidak boleh. Nah, kalau khabarnya berupa jumlah fi'liyah, tidak boleh dengan fi'il madhi. Nah, demikian pula tidak boleh khabarnya jatuh setelah illah. Qala wa qad asyara Ibn Malik fi alfiyatihi ila hadhihi thalathil aqila hadhihi thalathatil aqsam bi qawlihi takana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa mfakka wa hadhihi al-arba'ah li syibhi nafiyin aw li nafiyin mutba'ah wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'ati ma dumta musiban dirhamah. Dicontohkan di sini apa? A'ti madumta musiban dirhamah. Baik, kalau ditakwilkan menjadi masdar bagaimana nih? A'ti madumta musiban dirhamah. Coba. Maknanya dulu apa maknanya? Ismail. A'ti madumta musiban dirhamah. Berilah selama kamu dapat duit, ya. Nah, berilah selama kamu dapat duit, dapat dirham. Nah, selama kamu punya uang, berilah, ya, bersedekahlah. Nah, kalau ditakwilkan, bagaimana? Syabib mentakwilkannya, a'ti ma dumta musiban dirhama. Baik. Nah, a'ti muddata dawamika musiban dirhama. Baik, enggak apa-apa diwakili. Nah. Tanbihat ala hadhil masalah. Perhatikan tanbihat ini. Qauluna fil qismil awal kana wa hiya ummul bab. Kenapa kok kana dinamakan ummul bab? Li'annaha takhtassu bi ahkamin la takunu li ghairiha min akhawatiha kama sayati dzikruha insyaallah taala. Ini banyak alasan ini muncul, ikhwan, pada kata-kata yang dikatakan dengan ummul bab. Pada kana ummul bab, yaitu karena dia memiliki hukum-hukum yang khusus dan tidak ada pada yang lain. Wa qulna fil qismi tsani bi syarti an yataqaddamahu nafyun. Sawa'un kana hadzan nafyu bil harfi dhahir nahwa qawlihi ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin awil muqaddar nahwa qawlihi ta'ala tallahi tafta'u tallahi tafta'u ay la tafta'u. Perhatikan,
Makna dengan syarat didahului nafi ini, ikhwan, sama saja apakah nafinya dengan huruf yang zahir terlihat atau yang muqaddar, tidak terlihat. Paham? Kalau yang terlihat jelas, ikhwan, asalnya memang ya, yang terlihat. La yazaluna mukhtalifin, mereka senantiasa terus menerus berselisih. Coba di i'rab, indak ya Iqbal. Naam. La yazaluna mukhtalifin la nafiyah. Mabniyun ala as-sukun wa mahallalahu min al-i'rab. Yazalun fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa 'alamati rafihi thubutun nun. Wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli rafi'in ism yazal mukhtalifin khabarnya. Naam. Mansubun wa 'alamati nasbihi ya. Kalau ini jelas. Atau nafinya ini muqaddar, enggak kelihatan. Seperti pada ayat Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Tafta'u tadhkuru Yusuf. Naam. Ini juga contoh untuk apa? Untuk tadi, ikhwan. Kalau jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah mudhari'. Ya, mudhari'iyah boleh, ya kan? Tapi kalau jumlah fi'liyah madawiyah ini tidak boleh. Seperti dalam ayat Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Demi Allah, nam anda, yaitu bapak, bapaknya, yaitu anda wahai ayah, senantiasa mengingat Yusuf. Ya kan? Tallahi, takdirnya apa ikhwan? La, ya, Tallahi la tafta'u. Ya, Tallahi la tafta'u tadhkuru Yusuf. Ay la tafta'u. Aw kana nafyu bi fi'lin. Jadi di sini ada la yang apa muqaddar. Ketika ketemu ayat ini jangan bingung. Tallahi tafta'u kok enggak ada la-nya. Kita katakan di situ ada la yang muqaddar. Atau nafi ini akhwan au kana nafyu bi fi'lin yadullu alaihi kalaisa, atau nafinya itu dengan fi'il, tidak dengan huruf nafi tapi dengan fi'il yang menunjukkan makna nafi seperti laisa. Kama fi qauli syair yang telah lewat kemarin, qadallahu ya asma'u an lastu za'ilan uhibbuki. Taib. Aw bi fi'lin yatadammanu makna nafi, atau dengan fi'il yang terkandung padanya makna penafian seperti aba. Zaidun aba mumfakkan mutamassikan bis sunnah. Berarti apa? Aba mumfakkan maksudnya apa? Hah? Zaidun aba mumfakkan mutamassikan bis sunnah. Di sini aba mewakili apa? Mewakili nafi. Nah, mewakili nafi, kemudian memfakkan didatangkan dalam bentuk apa? Isim. Isim apa ini? Hah? Isim fa'il. Karena apa? Infakka itu biasanya cuma apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan isim fa'il. Nah, memfakkan. Huwa mutamassikan bisunnah. Berarti isim dari memfakkan apa? Yang dirofakkan. Isimnya apa numer? Isim memfakkan mana? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian khabarnya mutamassikan. Khabarnya mutamassikan. Taib. Tapi ini jarang didapat ya seperti ini. Paling di syair-syair. Au bismin, atau juga apa nafinya ini dengan isim seperti ghair, ka ghair, kama fi qauli syair. Ghairu mumfakkin asiru hawa kullu wanin laisa yu'tabaru. Ghairu mumfakkin asiru hawa.
senantiasa apa? Ghairu munfakkin asiru hawan. Kullu walin laisa yu'tabaru. Nah ini. Gimana Huzaifah? Ghairu munfakkin asiru hawa. Kullu walin laisa yu'tabaru. Mana isim infakka dan mana khabarnya? Ayam antum takatik untuk apa jumlah ini? Kenapa? Karena ghair, ghair apa? Ghair juga isim. Namanya isim harus punya kedudukan dalam i'rab. Kemudian infakkannya di idhafahkan ghairu munfakkin. Dia mudhaf ilaih. Ghair kalau dia mubtada butuh khabar. Kalau asiru khabar ghair terus munfakkin dapat apa? Khabarnya? Hah? Terus? Masa khabar kok asir? Hah? Hah? Khabar infakka sekaligus? Lah khabarnya ghair apa? Baik. Ah, dipikir dulu. Sekalian maknanya. Ya, maknanya. Baik. Qala wa qauluna fi hadzal qismi aw nahyin ka qauli syair sahi syammir wa la tazal dzakiral mauti fanisyanuhu dhalalun mubin. Kalau ini mudah dan terulang-ulang ini bait yang naam padanya hikmah. Sahi syammir. Sahi yaitu apa? Singkatan dari apa? Ya sahibi. Baik temanku, syammir ya. Cepat-cepat. Wala tazal dzakiral maut fa nisyanuhu dhalalun mubin. Naam. Terus meneruslah mengingat kematian karena melupakan kematian itu adalah kesesatan yang nyata. Syahidnya mana ini? Syahidnya la tazal dzakiral maut. Di sini la apa ini? Itu. La tazal dzakiral maut. La apa? La nahiyah. Berarti di i'rab la tazal dzakiral maut. Naam la tazal dzakiral maut la nahiya. Mabniun ala sukun tazal. Naam fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu tasmihi sukun. Baik. Aslinya kan la apa tazal terjadi hadf. Kemudian ismuhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta dzakiral maut khabarnya. Mansub. Wa qauluna au du'ain yakunu du'a bila fil madhi. Naam, atau berupa doa. Maksudnya doa ini adalah doa dengan la pada apa? Pada naam fi'il madhi. Pada waktu madhi. Tayyib. Bermakna doa. Bermakna doa, semoga. Perhatikan bait yang dibawakan di sini. Ala yaslami ya daramayya 'alal bila wala zala munhallan bi jar'aikil qadru. Syaitnya mana? Wala zala munhallan bi jar'aikil qadru. Semoga senantiasa. Ini maksud la zala.
lah pada fi'il madhi. Ini juga tugasnya. Nah, untuk apa? Dipahami. Ala yaslami ya daramayya alal bila wala zalamun hallan bijara'ikil qatru. Ini syawahid banyak diulang-ulang. Mencarinya bisa di Qatar, bisa di Nam Alfiyah. Kayaknya di Syarah Mutamimah kemarin ada kayaknya. Tayyib. Wa yakunu kadzalika bilan fil mustaqbal nahu lan tazala bi khairin. Laziltu bi khairin. Bisyarti qasdid du'ai lil mukhatab. Nah, dengan syarat memaksudkan doa untuk mukhatab. Karena apa? Tadi. Nah, pada lughah Arabiyah, ikhwan, nah, terkadang apa? Menggunakan jumlah khabariyah madawiyah. Tapi yang diinginkan adalah doa seperti radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Semoga Allah meridainya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bukan khabar bahwasanya Allah telah merahmatinya, tidak. Demikian pula di sini. Nah, ketika seorang berkata kepada temannya, la tazalan tazalu bi khair. Semoga engkau senantiasa dalam kebaikan. Demikian pula lazilta, ini berarti lazilta maksudnya, karena mukhatab yang dimaksud. Lazilta bi khair, yaitu semoga engkau terus-menerus dalam kebaikan. Naam. Wa qad taqulu limadha ashtarita fi hadhihi al-arba'ati an tusbaqa bi nafyin aw nahyin aw du'a. Ya, kenapa dipersyaratkan pada keempat ini untuk didahului dengan nafi, nahi atau doa? Jawab, li'anna ma'naha nafi wa istimraru mulazamatil khabari lil ismi ala hasabi ma yaqtadihi al-maqam. Nah, karena makna asal dari empat fi'il itu adalah sudah bermakna nafi. Sedangkan istimrar, ya istimrar, mulazamatul khabar lil ismi. Yang dimaksud istimrar, terus-menerus itu adalah, nah, terus-menerusnya khabar bagi isim itu. Yaitu menetapinya khabar untuk isimnya. Tentunya ini ala hasabi ma yaqtadihil maqam, sesuai dengan nah, konsekuensi dari nah, situasi dan kondisi yang ada. Falamma kana al-gharadu huwa istimrarun wa itsbatun atau falamma kana al-gharadu huwa istimraru wa itsbatu mulazamati al-khabari lil ismi ala hasabi ma yaqtadihi al-maqam falitahqiqihi la budda min nafyi hadhihi al-af'ali allati ma'naha an-nafyu. Paham? Karena tujuannya adalah apa? Terus menerusnya penetapan khabar itu senantiasa melekat untuk isimnya sesuai dengan apa konteks. Maka untuk mewujudkan ini mesti harus apa? Fi'il yang sudah bermakna nafi dinafikan agar bermakna apa? Bermakna itsbat. Fa idza nafaita bi nafyin aw syibhihi inqalabat itsbatan. Maka kalau engkau nafikan dengan nafi atau yang semisalnya, maka berubahlah nafi tadi menjadi itsbat. Karena tidak berarti iya, ya kan? Kamu tadi beli es enggak nomer? Tidak. Berarti maksudnya tidak beli berarti apa? Beli. Nah, li'anna nafyan nafi yufidul itsbat, karena peniadaan. Nah, tidak ada berarti memberikan makna penetapan. Wanahi wa du'a, wanahi wa du'a yataḍammanani fil ma'na nafian. Sedangkan nahi dan doa terkandung dalamnya secara makna itu penafian. Li'annal matlub biha at-tark. Karena yang diinginkan dengannya adalah meninggalkan. Nahi kan diingatkan meninggalkan. Adapun doa tetap dia dengan apa? Dengan hal-hal yang menunjukkan nafi, tapi diinginkan adalah permintaan. Wa qauluna zala madhi yazalu
Naam. Qayyidat zala bi madhi yazalu ihtirazan min zala madhi. Naam. Yuzidu. Jadi sini yazilu jadinya. Zala yazilu. Naam. Ada ya-nya. Zala yang mandinya yazilu. Fa innahu fi'lun tam muta'addin ila maf'ul. Wa ma'nahu maza. Naam. Mayyaza wa fassala. Taqulu zil kutubaka an kutubi ghairik. Maksudnya zil kutubaka an kutubi ghairik. Maksudnya apa? Pisahkan kitabmu dari kitab-kitab yang lain. Wa masdaruhu zail. Taib. Ini dari apa? Yazilu. Bermakna mayyaza. Ini sudah ada malah di sini. Wa ihtirazan kadzalika min madhi yazulu fa innahu fi'lun tam qasir ma'nahu al-intiqal. Juga untuk mengeluarkan zala tapi fi'il madhi dari yazulu. Kenapa? Karena itu bermakna tam. Tamun qasir. Maksudnya qasir di sini apa? Lazim, ya. Istilahnya terkadang beda-beda, antum harus bisa memahami. Tamun qasir maksudnya tam tapi lazim, bukan muta'addi. Maknanya intiqal. Qad yakunu ma'nahu al-fana'u wal-intiha. Bermakna intiqal, bermakna berpindah, bergeser. Makanya dalam hadis apa? La tazulu qadama ibni adama min indi rabbihi tabaraka wa ta'ala hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam dari hadapan Allah kelak sampai ditanya tentang empat perkara. Atau juga bermakna musnah, habis, hilang. Bisa. Nah, misalul awal qauluhu ta'ala innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Ini bermakna apa? Bergeser. Allah Subhanahu wa taala memegang langit-langit dan bumi. Naam, agar tidak apa? Tidak bergeser. Allah tazula. Wa in zalata. Ini bermakna intiqal al-ayah. Wa masdaruhu zawal. Nah, maka makna zawal, zawalu syams, maksudnya apa? Tergelincirnya matahari. Amitsalu tsani taqulu zalatil bid'u min baladi. Min biladi. Zalatil bid'u min biladi. Kebid'ahan-kebid'ahan telah hilang dari negeriku. Ai intahat inqadat. Hilang. Naam, habis. Baik. Ini faedah bagus, faedah lughawiyah. Nah, berkaitan dengan zala. Berarti dia bisa zala ya zalu, ini yang kita inginkan pada bab kita, bisa bermakna zala ya zilu, dia tam. Nah, bermakna mayyaza, memisahkan, membedakan. Bisa bermakna zala ya zulu, bermakna berpindah atau hilang. Baik, naktahi bihadza. Dua bait tadi dipikir, ya, diutak-atik. Maknanya, nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.